Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tukar ni. Nak DIY tukar belting untuk apa tu, mesin basuh Panasonic 6.5 kilo. Okey, model ni. Ni model dia. Okey, kalau kita nak cari dia punya belting ni, kita tak perlulah nak tongging kan, nak tengok kat belting tu. Kita cuma tengok model ni, kita search je dekat Shopee ke Lazada, kita dah boleh beli. Yang ni saya beli harga dia RM8 je, dapat free shipping. Okay, modal kecil je kita boleh settlekan masalah mesin basuh yang dah tak kuat nak musim. Okay, teruskan menonton. Okay, first kita nak buat, kita kena tongging dulu lah mesin basuh ni. Tongging macam ni, dia punya bahagian depan tu duduk kat bawah. Ininya bahagian belakang tu duduk kat atas. Macam ni. Bagi kita nak buka skru ni dan kita nak cabut dia punya cover bawah ni. Okey, skru kita dah cabut dua skru ni, sekarang kita buka lah. Nak buka dia kita kena tarik bagi tepi ni lepas eh. Tepi ni ada dia penyangkut. Ah, kena tarik itu keluar. Lepas tu kita tarik ke atas. Ah, macam tu je. Okey. Jadi kita nampaklah motor elektrik ni kat sebelah sini, motor dia yang pusingkan dia punya ni. Yang ni motor drum. Nah, yang ni yang pusingkan motor drum. Nah, ni. Sekarang ni belting ni lah yang dah kendur enggak? Kendur. Nah, bila belting ni dah, dia dah berbelas tahun, nah belting ni akan kendur lah. Dia dah panas, dia dah kendur. Okey, kita akan tukar belting dia. Okey, untuk memudahkan kerja, kita kena buka benda ni lah. Sebab kalau kita nak keluarkan belting dari sini, susah. Kita buka benda ni guna spanner T size 10. Kita buka ni, buka dua skru ni, satu ni dengan satu bawah ni. Pusing tu, ni pengikat wire je. Kita pusing lagi lepas wire. Kita dah tanggalkan dia punya ni, cover ni. Ya, kita boleh keluarkan lah belting ni. Okay, untuk keluarkan belting tu, kita cuma gunakan spanner, gunakan apa tu, screwdriver. Kita congkir kat atas ni, di sini. Lepas tu kita pusingkan benda ni. Ha, jadi dia akan terkeluar. Okey, macam tu je. Kita nak keluarkan. Mudah je. Tak perlu susah-susah. Okey, yang nampak ah. Dia punya ni dah beza. Yang ni dia dah kendur. Belting ini dia kendur, mak, dia dah terlebih. Dan kita masukkan belting yang baru. Sama ke nak masuk belting yang baru pun, kita masuk bawah ni dulu. Lepas tu kita tekan je kat sini. Lepas tu kita pusing. Nah, masuk yang baru. Okay, kalau kita dah masukkan belting ni tapi masih juga longgar, kita boleh ketatkan dengan kita buka skru motor ni. Dia ada dua skru ni. Ha, kita longgarkan je, lepas tu kita tolak je motor tu ke tepi. Ha, nampak ni, yang ni bekas lama. Saya dah tolak. Ha, lepas tu sekarang ni masih long, apa tu, dah tegang sikit, tapi sebab belum ikat ketat lagi. Bila kita ikat ketat dia punya skru ni, nanti dia akan tegang. Okey, ni hasil dia setelah saya ketatkan skru tu. Nampak dia tegang eh. Dia pusing. Dia tegang.
Sebenarnya kalau kita punya belting ni baru lagi, tapi apa tu dia cuma longgar, kita boleh ketatkan, kita ejah kat motor ni. Tapi kalau belting tu dah sampai belah-belah tahun ni, elok kita tukarlah, sebab belting tu dah dekat kawasan rumah dia tu, dia dah longgar kan. Ha, jadi dia tak elok lah. Kalau kita ketatkan pun takut nanti belting tu makan lagi teruk, lagi apa, dia cepat aus lagi. Ha, jadi kita tukar terus. Benda pun murah je, tak mahal. Ha, dah tegang. Siap, kita punya tukar belting untuk mesin basuh Panasonic. Nanti kita test pula lepas ni. Kita pasang balik lah dia punya cover ni. Kita pasang balik cover dia ni. Lepas tu kita pasang balik cover ni. Ha, kita boleh dirikan balik lah mesin basuhnya. Okay, cover ni dah siap. Ni kita dah ikat balik. Kita pasang last sekali cover ni, cover bawah ada ni. Okay, saya dah masuk air. Oh, tengok dia punya laju. Tengok dia punya laju pusing macam mana. Ha, beza dengan sebelum ni, slow je. Ni dia dah laju dah. Ha. Okay, itu saja cara nak tukar belting mesin basuh Panasonic 6.5 kilo, model NA F65B2. Yang untuk model lain pun lebih kurang sama je cara dia. Sebelum kita nak tukar tu, kalau kata mesin basuh tu baru pakai beberapa tahun, kita boleh tengok motor dulu. Kadang-kadang dia punya skru motor tu longgar. Kita just tegang balik belting tu, lepas tu kita ketatkan skru saja. Tak perlu tukar belting dulu. Kecuali kita pakai macam dah berbelas tahun, 10 tahun lah, memang wajib tukar teruslah belting tu. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.